guys, kuntum bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ali di Kuliner Nikmat Indonesia. Sedap, sedap, enak. Spesial banget malam hari ini kita mau kulineran malam. Dan kebetulan banyak banget subscribe saya untuk menyuruh datang di Resto My Steak. Katanya di sini itu tersedia menu baru. Ada menu steak pedas nomor 1 di Indonesia. Dan menu barunya ada grill steak dengan variasi saus yang berbeda, dan yang pasti ini mengusung tema pedas guys, berbeda dari yang lain-lainnya. Untuk alamatnya ini ada di Jalan Raya Driorejo Petiken, tepatnya di Ruko City 9 Driorejo Gresik. Oke, bagaimana rasa dari grill yang katanya pedasnya ini nomor 1 di Indonesia? Kita coba bareng-bareng. Let's go. Spesial menu-menu yang sudah kita pesan di My Steak, salah satunya sudah ada di depan mata kita guys. Dan salah satunya saya pesan tenderloin steak 300 gram dan juga ada chicken crispy jumbo, dan sausnya ada saus Korean spicy dan juga mushroom saus guys. Juga tadi saya pesan es cuan dan terakhir saya pesan es Korean coffee. Oke, sebelum kita makan, jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan spesial di hari ulang tahun yang kedua di My Steak ini, kalian bisa mendapatkan chicken steak ini secara gratis, guys. Ini semuanya spesial buat customer ya, dengan cara cukup mudah banget. Nanti akan saya kasih nomor di bawah ini. Kalian bisa WA aja, cukup diambil datanya. Dan kalian berhak mendapatkan chicken steak ini secara gratis. Oke, waktunya kita coba bagaimana rasanya tenderloin ini. Oke, kita iris-iris dulu. Wow. Kita celupkan di saus mushroomnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Mantap. Kita siram sausnya guys. Oke. Mantap guys. Wow. Daging tenderloin ini meskipun dia saya gigit gak saya campur dengan sausnya, dia tuh sudah berempah banget ya, gurih, asnya kena, terus rempah-rempahnya itu membuat daging ini dia gak hambar gitu loh. Meskipun gak saya campur saus, itu udah gurih banget, enak, mantap. 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 Dagingnya ini tingkat kematangannya tuh juicy banget ya, soft gitu loh, jadi kalian gak ada bau hantam di mulut ya. Saus mushroomnya itu dia tingkat kekentalannya
spicy-nya itu tepat banget, dan kalian juga di sini bisa pilih level kepedasannya itu tergantung selera kalian ya. Tadi kebetulan saya memang tingkat kepedasannya yang standar aja supaya saya tahu kualitas saus yang ada di sini, dan mantap banget. Sekarang kita coba ya, dari mulai daging tenderloin-nya sama kentangnya dan sayurnya seperti ini. Wow, semakin mantap. Kita coba chicken stick-nya. Nggak, saya tuangkan sausnya dulu supaya saya tahu rasa originalnya. Seperti ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Mantap. Sekarang kita tuangkan saus Korean spice-nya, guys. Seperti ini, guys. Mantap. Langsung kita belah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Tipikal saus ini langsung tancap gas ya. Wong gitu. Langsung hot. Tapi perfect banget dengan campuran chicken stick-nya ini. Ini tipikal saus-saus spicy yang langsung tancap gas gitu loh. Sekali digigit langsung pedes banget. Tapi cocok dengan chicken stick-nya ini. Dia crunchy tepungnya, dan dagingnya dia nggak alo gitu loh. Di mulut itu cuma tinggal kunyit aja udah masuk. Mantep banget, guys. A few moments later. Oke, guys, demikianlah jalan-jalan kuliner kita di kota Gresik, terutama di Resto My Stick. Wow, overall ya, rasanya dari mulai 1 tahun saya kesini itu nggak berubah. Estetik, dan ini patut kalian coba. Ini adalah salah satu rekomendasi kuliner yang berkategori sedap-sedap, enak, yang wajib kalian datangi di Resto My Stick. Oke, bila kalian punya referensi kulineran unik, menarik, enak, viral, dan lain-lain, jangan lupa komen di bawah. Jadilah orang bahagia, karena orang kaya belum tentu bahagia, dan orang bahagia pasti dia kaya. Sekuntum bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.